Wow. Tumpukan boneka. Tumpukan boneka, teman-teman. Lihat, bonekanya lucu-lucu banget. Masya Allah. Lucu-lucu banget bonekanya. Lucu-lucu banget bonekanya. Tuh. Tiut. Tiut. Wow. Kamu boleh nyalain tapi rusak. Teteh Zahranya kesenangan. Teteh Zahra lagi unboxing boneka-boneka. Ayo dipilih. Ini lucu banget. Ini lucu banget itu batu mat. Aku dua. Teteh Zahranya baru pulang les berenang. Jadi rambutnya masih basah. Umi hamburger. Bebek. Ini apa teman-teman? Ih, lucu banget. Dua ini. Satu aja. Lucu sekali dia. Zahra harus pilih dari tumpukan boneka ini, dia harus pilih beberapa, nggak boleh diambil semua ya. Aku nggak pilih beberapa. Karena ini bukan punya Teteh Zahra boneka bonekanya. Jadi dua. Ini. Aku pilih salah satu dari ini. Ini tidak. Ada yang mau dua, ada yang mau satu. Ini lucu banget, warna putih lagi. Aduh. Kelinci. Aku udah pilih. Kelinci. Lucu sekali. Ya? Banyak banget ini. Satu lagi. Jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Lucu. Wow. Bagus banget. Ini apa ini? Waduh, apa ya ini, koala apa? Jangan banyak-banyak teh pilihnya. Ini dua. Wow. Sama nih. Ntar dulu. Ini enggak. Ye, ayo kita sortir dulu ya. Nanti hasil pilihan Teteh Zahra. Iya. Kalau udah ketemu baru kita videoin lagi. Oke, teman-teman. Lucu banget sih kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang lagi di channelnya Teteh Zahra dan Umar. Sekarang kita punya boneka-boneka lucu nih, teman-teman. Tuh, ini lucu banget sih. Tuh, mereka itu imut-imut banget loh. Aku lebih enak yang ini.
dia teman-teman, bonekanya lucu-lucu. Kita kenalan satu-satu yuk. Ini warna kuning. Ini warna kuning bonekanya. Terus Dia lucu sekali teman-teman. Ini yang kuning, ini namanya siapa ya? Ini boneka bebek. Dia itu besarnya cuma setelapak tangan loh teman-teman. Mungil banget. Kira-kira siapa ya namanya? Belum dikasih nama loh teman-teman. Pokoknya Cici ini aja. Ini pokoknya bebek deh. Cici aja namanya. Nah, selanjutnya ini yang paling Umi suka banget ini. Aduh. Tapi ini Bobby tahu. Nah, kalau yang ini siapa namanya ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama aku siapa? Ini ya? Babi. Kalau kata Teteh Zahra ini boneka babi, teman-teman. Lihat. Benar sih, teman-teman? Ini lihat. Karena hidungnya kayak hidung babi. Tapi kok Umi lucu ya? Dia tuh mungil banget, lucu. Ih, kamu gemes banget deh. Ih, terima kasih. Aku dibilang lucu. Aku jadi lucu, malu. Iya, kamu lucu sekali. Nama kamu siapa ya? Babi. Gak tahu. Kira-kira siapa ya teman-teman bagusnya namanya? Bocah. Dia hidungnya warna pink, badannya putih, ada totol-totol abu-abunya gitu teman-teman. Iya ampun, kamu tuh gemes banget. Ih, terima kasih. Nah, selanjutnya ada ini. Ada boneka apa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa namanya? Aku gak tahu. Lucu banget ini boneka kelinci ya. Kamu kelinci. Iya. Loh, kok suaranya berubah? Oh iya, aku lupa. Iya, aku kelinci. Kamu kelinci warna putih, lucu banget sih kamu. Terus ada lagi. Ah, ini dia ini. Kalau kata Umar ini Simeon. Ih, lucu loh. Iya, oleh kamu lucu banget. Kamu lucu banget. Waalaikumsalam. Kamu ini bulunya ini kayak macan ya, kayak harimau ya. Gimana nama kamu? Keto ya, mau nggak? Kok Keto sih, kayak orang Jawa. Kenapa kok Keto? Kenapa kayak orang Jawa? Kenapa Keto nama Jawa? Kalau nama Jawa itu Yanto, Tanto, itu baru. Ya kan itu ada O-nya juga. Ya kan berarti aku sama ada O-nya, Keto. Berarti aku kayak orang Jawa. Ah, aku enggak mau. Itu apa tuh? Kito. Kok Kito? Karena aku bukan Hello Kitty. Aduh, kamu ini banyak nawar ya. Jadi nama kamu maunya siapa? Susmanto, iya mau. Jahat. Kenapa Susmanto? Susmanto itu kan yang suka makan daging itu ya. Ih, serem. Kok kamu tahu sih Susmanto suka makan daging? Itu bukan Susmanto, itu Sumanto. Aku kan suka nonton gosip. Wah. Udah deh, terserah deh mau kasih nama aku apa aja. Yang penting jangan lupa pakai bubur merah, bubur putih ya. Ya Allah, udah kayak bayi. Yaudah, kamu kesana lagi ya, aku mau kenalan sama yang lain.
Selanjutnya ada siapa ini? Ada si kuning-kuning. Ini apa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar. Kamu ini apa? T-rex. Kata Umar kamu T-rex. Tapi kok Umi kira kamu bebek? Karena warnanya kuning. Aku juga bingung. Aku sebenarnya ini T-Rex apa dinosaurus? Tapi kenapa? Aduh, menjadi ketawa sendiri. Tapi kenapa ya? Kenapa? Tapi kenapa warna badan aku ini kuning? Kayaknya aku kecelup di pewarna makanan jadi kuning. Itu bukan kamu, itu dinosaurus. Jadi harusnya kamu warnanya apa? Kan harusnya warna aku hijau atau coklat gitu loh. Iya. Terus sekarang nama kamu siapa? Atuh aku bingung. Dino apa Dini? Terserahlah. Mau panggil aku apa aja boleh. Asal jangan panggil aku Mbak. Oke deh, salam kenal ya. Kamu teman Tete Zahra yang baru ya? Ya. Oke, selamat bergabung sama yang lain ya. Tuh, teman-teman yang baru. Twing. Mana Teh punya teman baru Teh? Happy. Lucu-lucu. Tidak. Kenapa enggak suka? Tidak suka yang itu. Kenapa? Tidak lucu. Nah, sekarang Umi mau tanya, itu siapa nama-namanya bonekanya? Ini ada Pici. Itu kelinci loh. Pici. Hah? Terus? Ini Cece dan ini Coco. Namanya kok aneh ya? Aduh, itu kasihan pada kegencet itu ya. Aduh, lucu-lucu banget kan teman-teman. Ya Allah. Jadi tadi Umar sama Tete Zahra itu abis beli boneka. Bonekanya mumer-mumer banget deh pokoknya lah. Lucu-lucu banget. Jadi mood banget tuh teman-teman. Nah, teman-teman gimana? Teman-teman suka enggak sama boneka-boneka kayak gini? Mini-mini kayak gini, suka enggak? Teman-teman di rumah punya boneka enggak? Siapa yang punya boneka di rumah? Bonekanya besar-besar enggak? Atau segede gini kayak tuh punya Teteh Zahra? Kecil aja. Tuh, lucu ya. Oke, teman-teman. Jangan lupa like, komen, like, subscribe, and share. Teman-teman terima kasih yang udah subscribe Teteh Zahra. Nah, teman-teman terima kasih ya udah nonton video Teteh Zahra sampai habis. Tuh boneka-bonekanya. Terima kasih teman-teman udah nonton. Gimana sih suaranya tadi? Udah nonton video aku. Hai teman-teman, terima kasih sudah menonton video aku sampai habis ya. Terima kasih. Jangan lupa di like kalau teman-teman suka videonya. Terus di subscribe. Nanti kita main lagi ya. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.